Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Saudaraku yang kami muliakan, sejenak kita bermuhasabah atas nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat tersebut adalah waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, ilal ladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilu salihan, beramal salih. Wa tawasaw bil haq, saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawasaw bil haq, dan saling menasihati di atas kesabaran. Ini menunjukkan nikmat waktu begitu agung dan mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Bahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua akan waktu atau nikmat yang hari ini kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabatnya Ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maqbulun fihima kathiru minan nas, dua nikmat di mana kebanyakan manusia lalai di dua nikmat tersebut. As-sihatu wal faraq, dialah nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan, ayat yang baru saja kita dengar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita dengar, semoga memotivasi kita agar kita benar-benar dan mampu untuk mensyukuri nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat waktu. Dan tentunya kita manfaatkan waktu yang hari ini Allah berikan kepada kita semua, dan semuanya sama 24 jam. Mari sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin kita isi di dalamnya dengan amal-amal yang saleh. Maka oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Hari ini coba koreksi kita, yang mungkin kita ada 40, 45, 50 atau bahkan lebih, dan kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam setiap harinya. Coba koreksi kepada kita yang Allah tegaskan semua kita dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan. Yang pertama, mereka lah orang-orang yang beriman. Artinya hari ini di antara kita yang belum beriman kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka berimanlah. Karena siapapun hari ini harta melimpah, jabatan begitu banyak dia sandang, bahkan kenikmatan-kenikmatan dunia dia dapatkan, tapi kalau tidak ada waktu yang dia isi dengan beriman kepada Allah, Allah katakan merugi. Maka dia akan merugi dunia dan akhiratnya. Karena orang yang tidak beriman justru tempatnya di neraka Allah Jalla wa'ala. Dan kalaupun seandainya kita sudah masuk dari tipe orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan mengatakan wa amilu salihan,
maka berbanyaklah untuk kita beramal saleh. Karena dengan amal saleh kita akan mendapatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya surga, dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik azab kubur dan azab neraka Allah Jalla wa Ala. Dan oleh karenanya jangan sia-siakan nikmat terbesar ini, manfaatkan dan syukuri. Dan salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala atas nikmat ini tidak lain tidak bukan, mari kami kepada kita semua mengajak agar kita maksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita semua, yang semua sama-sama kita dapat 24 jam. Mari maksimalkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin kita isi dengan amal-amal salih, dengan kita beriman kepada Allah, menambah keimanan kita, menambah amal salih, dan kemudian keimanan dan amal salih atas ilmu yang kita dapat, mari kita ajak saudara dan saudari kita di atas kebenaran. Dan tentunya dalam hal itu semua, mari kita bersabar di atas itu semuanya, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya Al-Firdausal A'la. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, tentu bagi kita yang menjadi pijakan yang utama untuk kita bisa memaksimalkan waktu dengan kita mensyukurinya, terus giring diri kita untuk selalu beriman dan jaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terus giring dengan selalu beramal saleh di sisi Allah Jalla wa Ala. Saudaraku yang kami muliakan, hati ini kadang sedih kita melihat, terkadang kita melihat diri kita sendiri, atau bahkan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, ibu kita, istri dan anak-anak kita, dan saudara dan saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kita dapatkan mereka tidak memaksimalkan dengan semaksimal mungkin waktu yang mereka jalani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka campakkan diri mereka. Mereka habisi waktu-waktu mereka dengan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Wal'iyadzu billah. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pesan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu jalla wa ala. Beliau mengatakan, ya ibna Adam inama anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah potongan-potongan hari. Kulama zahaba yaumun, dan saat hari itu telah hilang darimu, maka kata beliau, zahaba ba'du, maka bagian darimu itu juga akan hilang. Bahkan Umar ibn Abil Aziz rahimahullahu jalla wa ala, dia mengatakan, innal laila wan nahar ya'malani fik, sesungguhnya malam dan siang bekerja untukmu. Falyamal fihima, maka beramalah di dua waktu tersebut, malam dan siangnya. Oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan, cukuplah ayat yang tadi kita dengar, cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar, bahkan perkataan-perkataan ulama yang baru saja kita dengar, untuk terus kita mampu motivasi kita untuk bisa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dialah waktu dengan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tujuannya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktu yang hari ini Allah berikan sama rata 24 jam, dia pada hakikatnya adalah modal utama untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala.
Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Inilah batasan kita di atas muka bumi ini, saudaraku. Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara waktu yang Allah berikan kepada kita semua, dialah modal utama kita. Dialah modal utama kita. Jangan sampai kita sia-siakan waktu tersebut, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hantarkan diri ini untuk terus beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itulah batas dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Dan Allah menciptakan kita bukan hanya sekedar untuk kita santai-santai bermain-main. Allah mengatakan, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira aku ciptakan kalian itu sia-sia, main-main saja? "Wa annakum ilaina la turja'un." Dan kamu mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada-Ku. Ingat, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hisab, dan di sana ada al-jaza, di sana ada al-mizan, dan di sana ada balasan. Dan Allah akan berikan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau itu kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan pula. Jika itu keburukan, maka Allah akan berikan keburukan pula. Oleh karenanya, saudaraku yang kami muliakan, sekali lagi, mari sama-sama kita meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mensyukur nikmat yang begitu besar ini, yaitu waktu. Dan tentu para ulama kita menegaskan dan bahkan mengingatkan bahwa waktu dia adalah modal terbesar kita. Dan tentu manfaatkan modal terbesar ini, maka jadikanlah waktu tersebut sebagaimana Anda menjaga harta Anda. Jagalah waktu yang hari ini Allah berikan sama kita seperti kita menjaga harta kita. Berapa banyak manusia berbondong-bondong dia upayakan hartanya, dia upayakan waktu, energinya dan semuanya untuk supaya hartanya itu tidak hilang. Hartanya itu terus berkembang dan bermanfaat, dan terus berkembang dan bermanfaat. Begitulah kita semestinya. Harta kita, dalam artian modal kita terbesar, ialah waktu kita. Maka jagalah sebagaimana kita menjaga harta kita dengan sebaik-baiknya, untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan kepada kita semua dengan mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dan Nabi sebutkan, "Syababaka qabla haramik." Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. "Wasihataka qabla saqami." Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. "Waghinaka qabla faqri." Dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. "Wafaraqaka qabla syughlik." Dan kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan kemudian "Wahayataka qabla mautik." Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan 5 perkara ini yang selalu kita jalani dan kita hadapi. Muda, kemudian kaya, kemudian waktu luang, kemudian kehidupan dan kesehatan. Dan ini selalu ada sama kita di waktu-waktu yang 24 jam tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maksimalkan 5 waktu tersebut untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Saudaraku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Tentu bagi kita semua hari ini, saudaraku, setelah kita mendengarkan firman Allah dan hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga ungkapan-ungkapan para ulama kita yang itu semua menegaskan begitu penting bagi kita mensyukuri nikmat yang begitu besar
dia adalah waktu dengan kita menjaga waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan kita memanfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita sedikit mengambil wejangan dan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil." Bukankah kehidupan kita ini potongan-potongan hari, potongan-potongan waktu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jadilah kamu di dunia seperti dua sosok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamakan." Perumpamaan yang pertama, Nabi permisalkan seperti orang yang gharib, orang yang asing. Coba kita lihat orang yang asing di tengah-tengah kita. Apakah dia akan hidup selama-lamanya di tengah-tengah kita? Tidak. Pasti dia akan beranjak dan dia akan meninggalkan kita, dan dia akan kembali ke kampung halamannya. Karena posisinya dia asing di tengah-tengah kita. Seluruh makannya asing bagi dia. Seluruh teman-temannya asing bagi dia. Bahkan tempat semuanya asing bagi dia. Maka dia tidak akan abadi di dalamnya. Dia akan kembali ke kampung halamannya. Begitulah kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan ini, untuk kita bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan kita, jadikan diri kita seakan-akan orang yang asing. Ambil bekal dengan sebaik-baiknya, ambil bekal dengan sekuat-kuatnya, dengan kita mengharap taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, permisalan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awabirus sabil," atau seperti orang yang habirus sabil, yang hanya melintasi sebuah negeri atau daerah, yang kita kenal dengan orang yang musafir. Coba lihat, jika ada saudara atau teman kita yang musafir, dia mungkin akan menetap seminggu, dua minggu, sebulan atau bahkan lebih. Tetapi apakah dia akan terus menetap di tempat daerah-daerah yang dia lintasi? Terkadang dia melintasi A, dia melintasi daerah B dan seterusnya. Tidak. Dia justru juga akan kembali kepada kampungannya, kembali kepada halamannya. Dia akan mengambil bekal terbaiknya. Begitulah saudaraku, semestinya dunia yang hari ini Allah berikan sama kita, waktu-waktu dan hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan, dan itu pula potongan-potongan waktu kita. Maka manfaatkan dan maksimalkan agar kita terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mampu menggapai ampunan dan juga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang begitu indah. Dialah surganya Al-Firdaus Al-A'la, dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah sebuah ungkapan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri." Sesungguhnya ada sebuah ungkapan dengan mengatakan, "Tazawwad minat taqwa," berbekallah dengan ketakwaan. "Fa innaka la tadri," karena sesungguhnya engkau tidak tahu. "Idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajri," kalau malam sudah tiba, apakah kamu jamin kamu akan hidup sampai pagi hari? "Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin," dan berapa banyak orang yang sehat namun Allah wafatkan dan dia meninggal tanpa ada rasa sakit. "Wa kam min ilalin ashahina min ad-dahri," dan berapa banyak orang yang sakit namun dia hidup beberapa lama waktu. "Wa kam min fatan amsa wa asbaha dahiqan," dan berapa banyak anak muda di pagi hari dan sore hari dia tertawa berbahak-bahak. "Waqad nusijat aqfanuhu wa huwa la tadri," padahal kain kafannya telah ditenun dan dia tidak mengetahui. "Wa kam min sigarin yurtaja tula umrihi," dan berapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan usianya panjang. "Waqad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri," padahal jasad-jasadnya telah dimasukkan ke dalam kubur, kegelapan kubur. "Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha," dan berapa banyak mempelai wanita yang dirias
yang untuk dipersembahkan kepada suaminya. Waqad qubidat arwahuhum lailatul qadri, dan sungguh arwah-arwah mereka telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Artinya saudara yang kami muliakan, kita tidak tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita. Oleh karenanya, mari kepada kita semua mengajak agar kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya sebagaimana tadi Allah telah tegaskan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan kepada kita semua, dan para ulama-ulama yang lain juga menegaskan begitu pentingnya buat kita, yang harus kita syukuri sebuah nikmat yang agung yang Allah berikan sama kita. Dialah waktu yang hari ini kita sama-sama mendapatkan waktu 24 jam. Sore harinya, siang harinya, dan malam harinya, mari sama-sama kita giring untuk beriman kepada Allah, untuk beramal saleh, dan saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.